Memasuki hutan, Mas Bro. Soalnya sungainya di dalam hutan ini. Mau coba lagi jala ikan di dalam hutan ini. Kalau kemarin di pinggirannya. Ini mau masuki hutan, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Karena sendirian, bismillahirrahmanirrahim. Permisi, Mbak. Numpang cari lauk. Sendirian Mas Bro ke dalam hutan, nekatnya nekat jala ikan di dalam hutan. Tahu-tahu ada bambu petuk ya, mantap Mas Bro. Ini bambu, tapi nggak ada bambu petuk. Bismillah, bismillah. Sungainya mulai kelihatan Mas Bro. Waduh, tapi ini dalam kali ini ya. Wah, kalau dalam mah ampun dah. Aduh, apa Mas Bro itu? Mengerikan Mas Bro. Mana tadi? Mas Bro. Mudah-mudahan sih. Enggak ada apa-apa Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala nuhin fil alamin. Ada kepala ular besar banget Mas Bro. Lagi nyebrang. Terus ngeliat saya langsung nyilem. Mudah-mudahan gak ganggu ya. Mengerikan ini. Ini di sungainya Mas Bro, di dalam hutan asli ini. Kemana-mana tuh rimba. Ini spot saya dulu ini gak begitu menyeramkan sungainya Mas Bro. Karena ini tergerus banjir ya kemarin. Nah ini, ini tergerus ini. Tadinya ini bisa dilewati, bisa turun Mas Bro. Sekarang langsung terjal begini. Tapi yakin ikannya besar-besar banget di bawahnya ini. Dulu aja satu ekor 4 kilo. Dulu tuh ikan nila. Mudah-mudahan ada, kita cari ke ujung sana Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro. Jumpa lagi dengan Mustang Petualang Mas Bro. Kali ini saya mau jala di pinggir hutan Mas Bro. Kedalaman sana itu masih panjang Mas Bro hutannya. Oke Mas Bro, mudah-mudahan kita dapat ya di pinggir hutan ini. Sungainya karena habis kena banjir jadi bersih Mas Bro, tapi nggak tahu bawahnya ini. Oke Mas Bro, sehat selalu, murah rezeki, panjang umur buat teman-teman semua. Jalamannya mantap, sehat selalu buat teman-teman semua pokoknya. Tanpa terkecuali Mas Bro, jangan lupa dengan tombol like, komen, dan subscribe. Dan tombol loncengnya Mas Bro. Jalamannya mantap, jala ikan di pinggir hutan Mas. Bismillah Mas Bro.
Aduh, sayang sekali. Begitu lempar itunya. Jalannya nyangkut, Mas Bro. Ampun dah. Untung dapatnya kecil, Mas Bro. Nyangkut di bambu, Mas Bro. Asem banget. Tapi alhamdulillah dapat rezeki gede nih. Yang kecil kita rilis saja, Mas Bro. Ini gedenya nggak umum, Mas Bro. Ah, yakin nggak umum. Ampun. Udah semangat tadi nebarnya malah. Kalau nggak ini tadi nyangkut, mudah-mudahan kayaknya banyak, Mas Bro, yang kena. Ini cuma lipat. Jalan lipat aja masih dapat yang gede gini, Mas Bro. Kita coba lagi ya. Kalau 2 kilo ada ini sih. 2 kilo ada, Mas Bro. Ini satu ekor ya. Kamu sih untuk ish. Temennya. Dapat 2 aja udah puas banget, Mas Bro. Memang ini tak terjamah, Mas Bro. Bentar, teman mau lihat. Ya. 2 ekor aja udah 4 kiloan, Mas Bro. Ini yang satu nih. Tuh. 4 kilo ini, 2. Berat banget. Oke, Mas Bro, kita lanjut. Satu sebaran lagi lah. Oke, kita lanjut, Mas Bro, ke sebelah sini. Mantap banget, Bos. Mantap banget. Gak nyangka, Mas Bro, ada dapat ikan lais lagi. Tapi wah, nilainya banyak banget dan sapu-sapu, Mas Bro. Lihat, Mas Bro, ntar. Wah, yakin. Sayang sekali saya jalan sendiri ya. Jadi momennya itu kurang asik. Wah, yakin dong. Wah, banyak banget. Oke, mantap, kita lepasin dulu, Mas Bro. Kayaknya besar-besar banget. Oke. Kita pinggirin dulu. Mantap banget, Mas Bro. Ikannya layak-layak konsumsi 5 jari. Yang kecil kita rilis, Mas Bro. Langsung rilis ya. Kamu mau dirilis nggak? Rilis yang segini.
tiga jari lirih-lirih. Aduh, banyak sapu-sapu juga mas bro. Nah, ternyata ya di pinggir hutan sapu-sapu juga. Nanti kita lepasin mas bro. Sambilin dulu. Nah, sapu-sapu tuh sangat hebat. Ikut dimana-mana. Ikan nilainya banyak mas bro ini. Banyak air konsumsi. Keluar. Kecil jangan macam-macam. Dikasih bonus babon ya. Wah, akhirnya mas bro kelar juga nih, dapat banyak ikan. Wah, mantap. Yang ini mah ukuran 5 jarian mas bro ya, ukuran 5 jarian mantap. 2 kali tebar aja tuh udah cukup mas bro. Dan ini jackpotnya masalahnya mas bro, yang bikin kita udah cukup ikan buat lauk ya. Mantap ini mas bro, 2 ekor ada 4 kilo. Oke, mantap mas bro. Sehat, sukses selalu buat teman-teman semua ya. Dimudahkan segala macam urusannya. Mungkin petualang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, jalan manis.